Selamat malam. Pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kita boleh berkumpul di tempat Ibu Rustini ini dan Ibu Pak Penny. Kiranya pertemuan kita pada sore hari ini menjadikan berkat untuk keluarga dan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah menyatukan hati dan tujuan kami untuk kami bisa berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat kakak kami, keluarga besar Penny Yesingam, keluarga yang pada kesempatan ini sudah dengan penuh sukacita dan dia menerima kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon ampuni dosa-dosa kesalahan kami yang kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun melalui pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami minta penyertaan-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu untuk mencurahkan kami, biar kami bersuka cita dan menyanyi untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami persiapkan hati dan jiwa kami. Haleluya. Amin. Karunia Tuhan juga sehingga aku
dikeluarkan SK dulu mengajar di Kota Kuala Kapuas. Sudah beberapa tahun bekerja di Kuala Kapuas, mengajar di desa SDN Basarang 3. Pernah jadi kepala sekolah 12 tahun. Habis itu langsung habis masa jabatan pensiun sampai sekarang. Dan saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian, dan lebih-lebih kepada Pak Paneta yang baru juga bertugas di gereja kita. Ucapkan syukur dan terima kasih juga, dan ucapkan banyak terima kasih yang sudi untuk mengunjung rumah keluarga saya di Jalan Teratai ini. Membawa sukacita untuk kita dan berdoa untuk menguatkan iman kita Kristen. Dan lebih-lebih menguatkan keluarga kami di dalam rumah tangga ini, sehingga keluarga kami ini juga bisa yakin dan percaya dan kuat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu dan Bapak ya, yang tidak sengaja sore ini Bapak undang saya, kita ada kegiatan Pak dah. Nah, saya bilang makanya mau mabuk, saya pakai cuma baju, tapi ya kemudian tidak menyinggung sekali lagi pakaian. Tapi saya senang bisa hadir bersama, kebetulan tidak ada kegiatan, sangat luar biasa. Kalau saya terima kasih Bapak dan Ibu menerima saya baru menjadi Pak Pendeta Satria ya. Nah, 1 September yang lalu kami dua Pak Pendeta Satria ke Banjarmasin, saya menggantikan, saya pindahan dari Ewang Bu. Dari Tewa Jalur Kahayan, Kita Kahayan ya. Jadi bersama dengan istri dan 3 orang putra, sekali lagi sangat luar biasa, sangat syukur saya bisa bersama-sama pada sore ini. Iya, sama Kahayan. Terus dengan Bapak Ibu PHB ini, saya sangat senang dengan PHB ini menopang, mendukung, menguatkan dalam situasi apapun. Ya, sangat luar biasa yang dilakukan oleh PHB, di mana baik yang berduka maupun yang apa namanya secara umum, apalagi yang orang menikah, ujiannya sangat luar biasa seperti ini juga, di mana saya melihat Bapak ini selalu posting setelah pendeta berkurang sakit dikunjungi. Sangat senang saya, terima kasih ke Pak Berti dan PHB. Saya minta maaf kalau saya tidak hadir kadang-kadang ya. Nah, di sini mari kita bersama Pak Tony sekeluarga ya. Nah, mari kita bersama